Tentunya tidak keseluruhan rapat itu berbahasa Sunda, saya yakin. Tapi pada saat idiom Sunda ini muncul, kenapa mesti dikritik? Kalau yang berbahasa lain tidak. Ganti Pak itu. Ganti Pak itu. Lagi pula kalau kritik memang tidak apa-apa lah. Tapi ini malah minta diganti katanya. Ada kajati Pak, yang dalam rapat, dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti Pak itu. Ganti Pak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan Enjo Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas masih mengenai arteria dahlan anggota DPR dari fraksi PDIP yang hari-hari ini membuat heboh di publik di media sosial teman-teman terkait ucapan yang kemarin disampaikan arteria dahlan mengenai kajati yang berbahasa Sunda ini supaya diberhentikan atau dicopot ini permintaan altar jalan kepada kejaksaan agung Nah teman-teman selain itu teman -teman, ada hal yang menarik terkait plat nomor Artera yang punya nopol yang sama. Ini juga disorot oleh banyak kalangan. Kenapa ada mobil yang punya plat nomor yang sama? Nah kali ini teman-teman yang disorot media adalah ada tunggakan pajak mobil dari artiladalan ini jadi artiladalan ini menunggak membayar pajak mobilnya ini menarik teman-teman dari Dalan dari kasusnya bicara terkait masalah bahasa Sunda kemudian ada mobilnya yang plat nomornya sama kemudian yang berikutnya adalah mobil dari artiladalan ini nunggak pajak sampai 10 juta lebih lalu bagaimana ceritanya teman-teman nah ini kita akan baca beritanya kita ambil berita teman-teman dari JPNN.com Mobil Artria Dahlan menunggak pajak Bapeda DKI bergerak Wow ini luar biasa teman-teman dari arteri Dahlan PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapeda DKI Jakarta Luciana Hirawati mengatakan Bakal mengecek mobil milik anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan Pasalnya, salah satu mobil Arteria Dahlan disebut menunggak pajak selama 16 bulan dengan nilai mencapai 10,8 juta rupiah. Kami cek data dahulu ya, ucap Luciana saat dikonfirmasi. Minggu 23 Januari 2022, dia menegaskan apabila mobil Arteria yang menunggak pajak itu berpelat di DKI Jakarta maka itu menjadi kewenangan Bapenda DKI. Kalau plat DKI masuk ke Bapenda DKI, kami sedang cek plat nomornya kata Lusiana. Diketahui berdasarkan informasi di situs resmi, data kendaraan dan pajak kendaraan bermotor Pemprov DKI Jakarta, mobil dengan plat B1 8 TCS itu telah jauh tempo sejak September 2020 sejak bulan September teman-teman ini sudah jauh tempo 2020 ini sudah 2022 satu tahun lebih ini teman-teman pajak kendaraan bermotor PKB yang seharusnya dibayar setiap tahunnya oleh arteri adalan adalah sebesar 8.669.000 dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDK LLJ sebesar 143000 Sementara itu, politisi PDIP itu harus membayar denda PKB sebesar Rp2.046.300 dan denda SWDK LLJ sebesar 100000 dengan demikian, total tunggaan mobil Artria Dahlan menjadi rp rupiah. Wow, ini luar biasa teman-teman. Karena bagaimanapun juga teman-teman sebagai anggota DPR harus apa ya harus memberikan contoh masyarakat seperti menunggak membayar pajak. Ini kan menjadi sesuatu yang ironi yang seharusnya anggota DPR itu menjadi contoh masyarakat. Jadi, kalau masyarakat itu aktif, kemudian disiplin dalam bayar pajak, kenapa anggota DPR, wakil rakyat ini malah menunggak pajaknya? Padahal namanya pajak ini kan wajib yang harus dibayar oleh warga negara yang baik. Jadi, warga negara yang baik selain taat kepada pimpinan, selain taat kepada undang-undang, juga harus taat wajib bayar pajak, teman-teman, karena... Beliau sebagai anggota DPR yang tentunya harus memberikan contoh ke masyarakat. Malah ini menunggak sampai 10 juta sekian teman-teman. Ini yang sangat disayangkan. Coba kita baca teman-teman pendapat dari netizen warganet. Dari Yarno, plat nomor palsu sengaja biar nggak bayar pajak yang punya negara. Plat nomor palsu sengaja biar nggak bayar pajak punya plat nomor yang sama dari lima mobil itu nah salah satu netizen mengatakan uh, untuk menghindari pajak ini kemudian yang berikutnya dari Agus Baiber yang empat mobil nomor palsu yang berwenang gimana <gambil sigh> jadi itu dianggap plat nomor palsu teman-teman karena sekali lagi gitu, teman namanya mobil itu harusnya punya plat nomor sendiri-sendiri tidak mungkin mobil itu punya plat nomor yang sama nah ini dilakukan oleh pihak Dalan. ini sangat luar biasa teman-teman apakah yang membuat itu sopirnya atau siapa tetapi ini kan kewenangan yang punya adalah Dalan. maka yang bertanggung jawab tentunya adalah Dalan. maka ini mesti harus diusut sampai tuntas termasuk dengan uh, pajak kendaraan mobil arteria yang nunggak itu, teman-teman, ada 10 juta lebih. Bagaimana dengan nomor-nomor palsu itu? Tentu harus ada sanksi dong. Apakah pidana atau perdata atau sanksi administrasi, ini harus lebih tegas. Pihak kepolisian kalau itu memang ada plat nomor mobil yang sama. Kemudian ada setia mengatakan lah kok iso. <laughs> lah kok iso ini? anggota DPR punya plat nomor yang sama kemudian ini nunggak pajaknya selama 16 bulan. Itu teman-teman beberapa hal yang uh, menjadi kontroversial dari Ardra Dahlan. Mulai kemarin heboh karena faktor pernyataannya yang meminta Kajati supaya dipecat, supaya diberhentikan atau dicopot dari jabatannya karena mau memakai bahasa Sunda di dalam rapatnya. Kemudian ada plat Mobil yang sama, kemudian ada nunggak pajak juga. Sosok Arthedale, karena selama ini saya menilai Arthedale adalah orang yang disiplin, karena pernyataan-pernyataan di media ini cukup membuat orang yakin dengan ketegasan yang disampaikan oleh Arthedale. Tetapi nyatanya, setelah masuk ke dalam, ini saya pikir banyak hal yang mesti diselesaikan oleh Arthedale maupun kepada pihak pejabat terkait mengenai hal-hal yang terkait dengan arti dahlan yang sudah terpublish di media. Nah, itu teman-teman, wakil rakyat kita, mudah-mudahan yang lain, wakil rakyat yang lain ini tidak seperti yang terjadi dengan arti Dahlan. Itu teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini terkait arti Dahlan dan bagaimana menurut pendapat teman-teman semua, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.